di cyber udah kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan tim Titan khasnya dan semua rakan-rakan lain yang menonton video pada kali ini. Okey, berjumpa lagi kita pada kali ini untuk sesi kita yang kedua ya. Minggu lepas merupakan sesi kita yang pertama, sesi try and error. Jadi sekarang kita dah tahu cara-caranya. Okey, sebentar. Ada double lah. Okey, jadi minggu lepas merupakan kita punya intro hari ini dan kita sudah ada experience ya. Jadi maksudnya dekat sini, kita sentiasa belajar. Walaupun team leader ni, nama pun team leader, kita pun tetap belajar. Okey, jadi rakan-rakan boleh sharekan sekarang. Sharekan kepada Facebook group, everyone masing-masing supaya lebih ramai dapat melihat hari ini perkongsian kita direct daripada KL ya. Terutama khas buat rakan-rakan kita yang di seluruh negara ya. Kita ada sekitar 5,000 ahli ya. 5,000 ahli Team Titan yang kebanyakannya dilengkapi dengan business top up. Okey, kita ada dekat sini rakan kita Tuan Izzan ya. Yeah, dia akan handle ini Tuan Izzan. Assalamualaikum ni. Tuan Izzan. Okey. Ya, Tuan Izzan ya, PAC kita dan yang memegang kamera buat masa ini adalah Tuan Syukri ya, PAC Tuan Syukri. Ya, oh, tu ada tanda best tu. Okey. Jadi teruskan tag rakan-rakan kita atau saya tak pasti sama ada suara kita, suara saya ni jelas. Cuba bagi tanda wow face ke. Wow face, I love the wow face kan. Cuba bagi wow face, kita tengok kat sini, ada nampak tak? Okay, hari ini perkongsian kita memang secara lebih detail tentang marketing plan. Sebab apa? Rakan-rakan kita yang seluruh Malaysia ni belum tahu actually bagaimana kita nak generate income. Marketing plan tu macam mana exactly? Macam mana kita nak relate dengan apa yang kita ada sekarang, iaitu business top up berkomisen paling tinggi di Malaysia yang kita berikan percuma saja kepada setiap individu ya. Setiap individu tak kira di level berapa sekalipun ya. Di sini team leader yang melabur RM10 seorang. Bayangkan ada 5,000 orang, sudah 50,000 kita keluarkan pelaburan kita untuk memberikan business top up ni percuma kepada setiap individu. Jadi ini satu kelebihan buat setiap ahli Team Titan ya. Okey, kita ada sekarang, saya tengok dekat sini Puan Ra ya. Puan Ra, Puan Umi. Okey, thank you very much. Rakan saya daripada Bangladesh pun ada. Mat Delawar Khan, thank you very much Mr. Khan. Kita juga ada Tuan Azmi Ramli dekat situ ya. Thank you very much. Ya, kita tengah go online sekarang ya. Ya, ini sesi kita yang kedua. Buat rakan-rakan yang baru, join live video ni, live Facebook ni, saya ucapkan selamat datang ya. Saya dekat sini bersama dengan Tuan Izzan dan Tuan Syukri ya. So, pukul 9.10 kita akan start ya. Bermaksud kat sini kita tak mau waste time ya. Jadi sebab dalam Facebook ni, kalau kita ada belajar sikit tentang Facebook Live ni, kita tak perlu tunggu ramai orang sebab Facebook Live ni akan kita buat untuk replay ya. Dia ada replay. Jadi buat rakan-rakan yang ada yang nampak kemudiannya, boleh terus komen dan kami team leader, kami admin akan orang kata memberi respon balas kepada setiap pertanyaan ya. Okey, teruskan kita tag rakan-rakan kita yang lain ya. Khas untuk team Titan kita buat ni ya. Kita buat secara live ya. Secara live untuk team kita ya. Ya, belum ada lagi team yang buat secara orang kata real proper live preview sedemikian. Bermaksud sekarang ni kita tak dapat jumpa anda semua, tak dapat jumpa datang kita ke KL, kita bawa preview ni ke dalam rumah anda ya, ke dalam rumah setiap ahli team Titan ya. Dan insyaallah kita bakal lebih besar lagi. Kerana apa? Apa yang kita boleh berikan pada setiap ahli ada kelebihan yang majoriti usahawan singkat yang lain dekat luar sana tidak ada ya. Okey,
ada 3 minit lagi. Saya akan mulakan nanti dengan sedikit tentang apa kelebihan yang kita berikan, dan seterusnya kita akan cerita panjang lebar berkenaan dengan marketing plan, ya. Sebab bila kita faham apa yang kita ada, kelebihan kita ada, lantas kita relatekan dengan marketing plan, dekat situ kita akan bakal nampak dan kita akan lebih yakin lagi, ya. Kita dekat sini bukan cerita singkat, bukan juga cerita pasal business top up, tapi kedua-duanya sekali, kombinasi keduanya yang terbaik, dan kedua-duanya adalah berkomisen tertinggi di Malaysia, ya. Jadi bila kita ada relationship tu, kita combine kedua, macam mana kita lihat nanti, ya. Okey, memang marketing plan Tom Plus ni bagus, tetapi kalau plan saja bagus orang tak join, tak guna juga. Jadi plan tu bagus dan kita ada beri tambah nilai yang menyebabkan orang suka atau ingin join dengan kita, ya. Jadi dekat sini saya akan tunjukkan nanti, ya. Dalam pukul 9.10 nanti kita tunjukkan kelebihan kita, apa yang kita dapat, lantas kita relate kepada marketing plan Tom Plus tu sendiri. Saya akan dekat sini, saya akan guna dua benda, ya. Slide dan juga whiteboard, tapi ini glass lah. Nanti saya nak tunjukkan macam mana dia punya pergerakan tersebut dah. Ini sebahagian saja daripada marketing plan. Kita ada lagi royalty apa semuanya, itu kita ceritakan kemudian, ya. Hari ini kita nak faham yang main perkara dulu, supaya kita tahu apa yang kita nak buat. Okay, Tuan Nizam, macam mana so far? Kita punya view. So far kita dah ada 11 viewer. Okay, no worry, 11 viewer pun tak apa. Yang penting sekali adalah replay itu nanti, ya. Rakan-rakan kita boleh melihat lagi, dan kita akan boostkan video ni melalui Facebook ad apa semua, supaya lebih ramai akan melihatnya. Selalu saya ceritakan kepada downline saya, kepada network kita, rakan-rakan niaga, adalah kita ada yang terbaik. RM100 ada dua bisnes, bisnes top up dengan bisnes SIM card. Dua-duanya berkomisen tertinggi, support group pun baik. Jadi kalau benar-benar kita promote, orang akan join dengan kita, prospek akan tertarik dengan kita. Tapi kalau kita tak wawarkan kebaikan kita di luar sana, prospek akan menganggap apa yang kita buat sama sajalah dengan usahawan yang lain, hanya SIM card. Tidak, dekat sini bisnes SIM card dan bisnes top up, kombinasi keduanya yang sukar disaingi buat masa ini, ya. Okey, 9.10 terus kita teruskan, ya, Tuan Izzat? Yes. Okey, okey. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat malam. Ya, kita di sini Team Titan, team leader kita ada 3 orang dekat sini. Saya, Tuan Izzat dengan Tuan Syukri. Pada kali ini kita akan menceritakan tentang kebaikan yang kita dapat daripada Team Titan, dan also tentang marketing plan, kombinasi bisnes top up dalam bisnes singkat. Okey, tak berlengahkan masa, kita teruskan, ya. Okey, kita tak mau tunggu lama-lama dekat sini, kita tahu masa kita amat berharga, ya. Okey, kita teruskan, kita lihat dulu apakah yang kita dapat bila kita join dengan Team Titan, ya. Dekat sini, okey, di sini di Team Titan, modal untuk kita join Team Titan Tom Plus adalah RM100 sahaja, ya. Dengan modal rendah RM100 ni, apa yang kita dapat? Pertama sekali kita lihat apa yang Tom Plus berikan, apa yang company berikan. Yang pertama sekali kita akan dapat satu keping SIM card Tom Plus, ya. Okey, dan di dalam SIM card Tom Plus tersebut sudah tersedia kredit RM30, ya. Dan seterusnya di dalam SIM card tersebut juga tersedia 4GB. Okey, RM30, ya, kredit ni, okey. Kita dah boleh dapat komisen, ya. Kita dah dapat komisen bagi apply yang okey, menaja lah. Okey. Jadi tersedia juga 70 big point, ya. Big point untuk yang special dekat Team Titan ni, big point ni kita tolong belikan, ya. Buat masa ni kita tengah engage dengan satu organisasi untuk membeli big point kita. Satu big point 7 sen, kalau 70 big point 7 x 7 490 sen. Jadi big point anda top up RM30 dapat 70 big point bernilai RM4.90, ya. Nilai ringgit, bukan bitcoin, bukan setakat nak travel free. Kita kat sini siap bayar cash lagi, ya. Okey, di samping itu kita bakal dapat rebate, ya. Tom Plus berikan rebate. Rebate ni macam ni. Rebate ni adalah kombinasi dengan business top up. Kita dekat sini ada business top up dapat 5%, campur rebate daripada company Tom Plus 1%, all together 6%, ya. Jadi dekat sini semua ahli dalam Team Titan memang semua ada business top up. Dia orang top up sendiri saja dapat rebate 6%.
Okey, seterusnya kita akan dapat sistem Tom Plus, tak perlu bayar, boleh pakai sampai bila-bila selama mana kita melakukan bisnes ni. Dan free kekal nombor, kita boleh lakukan kekal nombor daripada mana-mana sekalipun. Seterusnya kita boleh dapat free takaful RM50,000 apabila kita top up RM50, dan tidak ada telco di luar sana yang memberikan kemudahan yang sedemikian. Kebanyakan kita, terutama orang Melayu, kita memang tidak ada takaful. Jadi ini salah satu cara untuk kita at least paling kurang ada ya, kita ada ada perlindungan takaful personal accident ya. Kita dah ada mungkin 4-5 kes yang sedemikian, ada kematian, kemalangan. Jadi ahli-ahli dia punya keluarga dapat pampasan tersebut. Dan paling penting sekali dengan pelaguan RM100 yang adalah platform untuk menjana income. Jana income yang macam mana? Jadi kita lihat salah seorang leader besar di dalam Tom Plus ini, bukan Tom Group kita tapi group lain, tapi dia leader di dalam group ini. Jadi kita tunjuk dia punya income. Start dengan RM210, tahun pertama RM7,000 lebih, tahun kedua dah RM43,000. All together pada tahun ketiga dia, dia buat selama 2.5 tahun tu, hampir 3 tahun. Okay, untuk tahun ketiga tu lebih kurang RM100,000 lebih ya, sebulan, bukan dicampurkan. Kalau dicampurkan semua sehingga September 2016 hari tu, mencecah 1.1 juta dah kutipan dia. Ini kutipan real business. Bukan business yang macam skim cepat kaya, duit buat duit, tidak. Ini real business, dah datang daripada business singkat ya. Seterusnya kita lihat, okay, yang ini part ni yang penting. Sebab yang ini semua orang dapat, tapi part ini tidak semua yang dapat. Ini hanya ada di tingkat yang pertama sekali. Yang pertama sekali kita nak cerita kat sini, setiap individu di dalam Team Titan bakal dapat business top up berkomisen paling tinggi di Malaysia, lebih tinggi daripada master dealer. Kalau dekat luar sana nilai dia RM300 ya, RM300 kan luar kalau nak daftar. Tapi dekat sini kita yang labur, bagi 10, kita labur RM10 untuk bagikan business top up ni kepada setiap individu yang join di dalam Team Titan ya. Bayangkanlah, dekat sini kita labur untuk anda berjaya ya. Bukannya kita kerah tenaga untuk you pergi buat lepas tu baru kita bagi reward. Tak, kita bagi dulu sesuatu yang memberikan keyakinan untuk anda terus berjaya ya. Lepas tu apa yang keduanya, kita dah sediakan nota-nota online G-Note ni. Nota-nota online G-Note ni dia ada di dalam handphone kita, ada dalam handphone team leader. Kita boleh loadkan kepada setiap individu di dalam group kita nota yang sama. Ianya boleh dikongsikan direct kepada WhatsApp atau kepada individu yang bertanya atau kepada prospek-prospek yang bertanya. Jadi dekat sini mudah bagi kita untuk mendapatkan info. Jadi dekat sini nota ni bila kita dah loadkan kepada semua individu dalam grup kita ataupun mainly kepada team leader kita, leader-leader senior dengan leader junior. Jadi kalau saya tak jawab, kalau Tuan Syukri tak jawab, Tuan Izan tak jawab, leader-leader lain boleh jawab dan jawapannya sama. Ia boleh terus saja pilih di dalam folder dan send terus ke WhatsApp. Bila nota tu sampai, siap lengkap dengan gambar, nota, link video semua ada. Jadi, kalau orang bertanya, kami bukan type pada waktu itu. Pilih folder yang sesuai dengan jawapannya, kita hantar terus ya. Jadi, yang last kali dekat sini bersama Team Titan, kita ada group lifetime group support WhatsApp yang terbaik. Disebabkan kita ada nota-nota tadi, disebabkan kita ada business top up tu tadi tu, jadi kita ada group support untuk kedua-dua business top up dan business SIM card ya. Jadi dekat sini don't worry kalau kita join upline hilang, dekat sini you ada group support ah ha? Anda semua ada group support, rakan-rakan Titan ada group support, boleh pergi kat sana saja. Dekat sini sebab marketing plan dia berbeza, setiap ahli yang join tu dia boleh direct dengan PSC atau SC di dalam group tersebut. Sebab apa? Setiap PSC dengan AC itu ada interest di dalam bentuk royalty. Royalty ni saya cerita kemudian dalam Facebook Live yang lain ya. Okey, seterusnya. Okey, dengan modal RM100 tadi dah dapat balik RM30, dapat 4GB, dapat pula business top up. Jadi sekarang ni nilai RM10 yang kita bayar di dalam Team Titan sangat berbaloi ya. Okey, 6 minit saya menerangkan berkenaan dengan kelebihan Team Titan ya. Okey, seterusnya kita dah tahu kelebihan-kelebihan tersebut, apa yang kita nak buat? Okey. Dah tahu kelebihan ni, kita dah mahir, jadi apa yang kita perlu buat? Sesudah kita daftar ahli, okey, apa yang kita perlu buat? Hanya perlu top up minimal RM30, bukan RM50, bukan RM60. Di dalam Top Plus hanya RM30 sudah melayakkan kita untuk berbisnes ya. Okey. Permulaan kita nak buat apa? Target 4 orang ahli dalam Top Plus ya. Okey, macam mana? Okey, kita target 1, 2, 3, 4 orang, kita bakal layak dapat 13% komisen ya. Bukannya kita hanya boleh register 4 orang saja, kita boleh register seramai mungkin. Remember, setiap yang kita register
team leader, team titan akan tolong kamu, tolong anda macam mana berikan business top up kepada setiap individu ni ya. Okey, sekarang kita teruskan macam mana marketing plan-nya. Okey ya. Okay, katakanlah ini anda ya, anda di sana ya. Anda register orang pertama dapat 3% saja. Register orang kedua pun 3% saja. Register orang ketiga pun 3% saja. Remember, setiap individu yang kita register ni, team titan berikan setiap individu ni business top up. Ya, yang menyebabkan dia interested nak join dan lalu dia setia dengan kita ya. Tapi teruskan, teruskan menaja hingga yang nombor 4 ni ya. Bila kita register 4 orang, akaun dah naik taraf. Kalau tadi 3%, ianya sekarang menjadi 13%. Remember, setiap individu ni join sebab apa? Sebab kelebihan yang kita berikan tadi, yang kita berikan business top up berkomisen paling tinggi. Jadi mereka join first disebabkan business top up tu. Tapi lama-lama dia akan realize bisnes yang besar adalah bisnes SIM card tersebut. Jadi kita bagi kat sini orang kata pemangkin kepada bisnes SIM card kita ya. Teruskan, bila kita dapat lesen 13% ni sesudah kita menaja 4 orang, kita dah ada dapat lesen 13% ni, pastinya kita bersemangat. Register orang yang ke-5 13%, orang ke-6 13%, orang ke-7 13%. Satu kampung tuan-tuan registerkan semuanya 13%. Remember, keseluruhan semua ni kami berikan business top up ya, supaya mereka menopap senang, menopap murah, menopap jimat semuanya. Orang kata boleh buat di rumah saja, jadi jimat masa, tenaga, wang ringgit semua, dan boleh jual top up pula tu ya. Okey, sekarang ni ini yang pertama ya, bina rangkaian direct daripada tajaan sendiri. Tapi selama mana kita nak taja kan. Jadi kita lihat bagaimana orang yang kita telah taja ramai ni, yang ramai yang kita taja, kita dapat 15% ni, macam mana dia membina bisnes kita seterusnya, macam mana dia membina network kita ya. Okey, kita tengok next slide ya. Okey, sistem yang bakal membina bisnes top up, bisnes singkat top plus kita adalah sistem reverse to up ya. Sistem reverse to up ni bukannya top plus yang buat. Benda ni dah ada lama, macam algebra, macam-macam lagi lah berkenaan dengan trigonometri, berkenaan dengan matematik ya. Benda ni dah ada lama, bukannya Tom Plus yang buat. Dah ada lama, just kita implement dan dia orang combine sedikit dengan royalty SIM card. So dia ada kombinasi royalty SIM card dan reverse swap ni ya. Tapi hari ni kita cerita pasal reverse swap tadi. Okay, sistem reverse swap ni berlaku apabila cukup 4 downline. Cukup 4 baru jadi ya. Jadi macam mana? Okay, ini katakan ini penaja, ini anda ya. Anda register 3 yang pertama tadi, kita dapat 0%, 3% ya. Cukup saja 4 orang, okay, 3 yang pertama dapat 3%, cukup saja 4 orang, akaun kita akan naik taraf 3% tadi menjadi 13% ya. Okay, bila cukup 13%, cukup 4 orang, cukup 13%, kita telah layak menerima komisen 13%. Dan dalam masa yang sama, itu juga berpotensi untuk meraih pendapatan pasif. Kalau ada 3 saja tak layak. Sekarang ada 4 baru kita layak. Ada 2 perkara. Layak menerima komisen 13% dan layak mendapat pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni maksudnya reverse to up tu nanti dia akan dapat kepada kita. Macam mana? Okey. Okey. Bila cukup 4 orang saja, reverse to up akan berlaku. 2 orang daripada downline kita akan dipilih secara rawak. Bukan saya pilih, bukan Tuan Syukri, bukan upline, bukan company, sistem yang pilih. Jadi memang rawak. Jadi kira consider orang kata fair lah ianya rawak ya. Okay, katakan dekat sini bila cukup 4 orang, 2 dikongsikan. Sistem memilih B dengan D ya. Sistem memilih B dengan D. Jadi dekat sini B dengan D dikongsikan dengan upline. Tapi dekat sini, don't worry, B dengan D yang dikongsikan dengan upline tadi tu, kita tidak kehilangan B dengan D ni. Bila dia top up, B dengan D top up, kita tetap dapat 13%. B top up 13%, D top up kita dapat 13%. Tapi upline pun dapat juga. Jadi dua-dua orang dapat. Dan B dengan D ni tetap downline kita ya. Okay. Okay, seterusnya, kita pendapatan basic kita, pendapatan basic anda akan dibentuk melalui sumbangan akan oleh A dengan C. A dengan C yang tidak dikongsikan ni. Jadi A dengan C ni akan membina bisnes kita. Dan bukan A dengan C ni saja kan, kita taja ramai orang tu tadi. Jadi A dengan C dan orang-orang yang seterusnya kita taja, E, F, G, H sampai lah infinity. Tapi kali ini kita lihat dulu A dengan C, macam mana dia membina bisnes kita ya. Okey, kita lihat. Okey, reverse swap ni hanya berlaku sekali saja. Kadang-kadang orang tak faham, dia ingat setiap kali dapat 4,
akan berlaku orang kata reverse wave. Tidak, empat yang pertama sahaja, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, 9, 10 tidak akan ada reverse wave. Semuanya hak kita, semuanya 13%, ya. Okey, sekarang kita tengok pendapatan pasif tadi, reverse wave tadi, macam mana dia berkembang. Okey, kita tahu tadi, okey, daripada sini kita tahu A dengan C saja, ha, yang akan berkembang, yang akan menjadi membina sebab yang akan membina pendapatan pasif bagi kita. Jadi kita lihat A dengan C, ya. A dan C. A dengan C dua orang. Okey, saya tunjukkan dekat sini supaya kita nampak, sebab nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk level supaya kita lebih faham. A dan C. Kita ada empat orang tadi, A, B, C, D. A dengan C yang tidak dikongsikan. B dengan D ini kita tak kira pun dia telah dikongsikan kepada upline, ya, tapi kita still dapat 13%. Okey, A dengan C ini tadi tu, A, A dengan C ini akan berfikiran macam anda. Ha? Dia akan berfikiran macam anda. Eh, aku mesti cari empat. A akan berfikir, aku mesti cari empat. Business top up diberikan, support group bagus. Aku mesti cari empat untuk dapatkan 13%. Jadi A akan cari empat. Bila dia cukup empat, jadi A dekat sini dia cari empat. E, F, G, H, ya. E, F, G, H. Sama kan? Okey. Cukup saja empat, reverse top up akan berlaku. Kalau tadi kita kongsi dengan upline, sekarang A pula kongsi dengan kita, ya. So saya reverse balik kat sini. E, F, G, H yang dikongsikan, katakanlah F dengan G. F dengan G dikongsikan kepada kita. F dengan G dikongsikan kepada kita, ha? Kita dapat, kita ni biru, ya. Kita biru, ha. Okey. Ni anda ni. Okey. F dengan G dikongsikan. Jadi A ni tadi kita dapat 13%. Orang yang dia kongsikan dengan kita pun kita dapat 13%, ya. Jadi berbalik kepada sini, okey, saya ulang balikkan ni. A dia cari 4 sebab dia nak dapat 13%, dia tahu group support bagus, ada business top up semua. Dia cari 4 sebab dia nak dapat 13. Bila cukup 4, reverse tu akan berlaku. Kalau tadi kita kongsikan dengan upline, sekarang dia kongsikan dengan upline. Okey. Dan C pun sama. Dia pun kata, aku mesti cari 4 orang, aku nak berjaya nak dapat 13%, group support bagus, team support okey, semua business top up pun berkosong tinggi, diberikan free percuma untuk berkembang. Jadi dia akan cari 4. Dia cari 4, 2 dia kongsikan dengan kita. Dalam kes ni katakanlah I dengan K, ya. Okey, saya ulang balik tadi. C, I, dia cari 4 orang, I, J, K, L. I, J, K, L. Sistem pilih 2. Katakan secara awak dia pilih I dengan K. So I dengan K ni biru, 13% untuk kita, ya. I dengan K naik ke atas. Jadi samalah ni. A, C, A, C, F, G, I, K, F, G, I, K. Saya nak tunjukkan yang ini sebab kita nanti tunjuk dalam tu level supaya kita boleh faham. Jadi dekat sini, daripada dua orang yang pertama tadi, sudah dapat empat orang baru. Jadi dua campur empat orang baru tu dah ada enam orang, ya. Keenam-enam ni kita dapat 13%. Okey, apa yang berlaku pada A dengan C akan sama juga berlaku kepada F, G, I, K jika dia faham. Tapi dengan group support team title ni, insyaAllah dia akan berkembang juga sebab dia tahu dia akan dapat support yang terbaik, support komisen tinggi secara berjumlah apa semua. Jadi FGIK ni juga akan berfikiran macam A dengan C. Aku mesti cari 4 orang macam macam kita, macam A, macam C. Jadi FD dia cari 4 orang. Dia cari 4 orang, cukup saja 4, reverse tu akan berlaku. 2 dikongsi dengan kita. G pun sama. Aku mesti cari 4 orang untuk dapat 13%. Macam kita, macam A, macam C, macam F. Dia cari 4, 2 dikongsikan dengan kita. I pun sama, dia cari 4, 2 dikongsikan dengan kita. K pun sama, dia cari 4, 2 dikongsikan dengan kita. Jadi dekat sini, okay. Jadi dekat sini, 4 orang yang baru tu tadi tu dah berikan kita 8 orang baru pula. Jadi all together kita dah ada 14 orang baru. Hanya starting daripada A. Kita belum cerita yang nombor 5, E tu tadi tu kan. E yang kita dapat tadi, A, B, C, D ni, E ni. Ini kalau kita register seorang lagi tadi mana? Kalau kita register seorang lagi tadi, E. Kita belum cerita pasal E. Kita hanya cerita A, B, C, D saja. Nah, E ni belum berkembang lagi. Kita tak cerita dalam ni sebab nanti nak isi tak mampu lah. Jadi dekat sini daripada dua yang pertama, A dengan C ni dah berkembang menjadi 14 orang, ya. 8 orang baru ni akan berkembang juga. Macam A, macam C, macam F apa semua. Dia duduk di bawah, dia cari 4 orang. Reverse tu akan berlaku. Lepas 8, mesti jadi 16. Okay, 16 jadi 32, 32 jadi 64. Dan seterusnya proses ini berterusan. Rangkaian kita semakin bertambah,
dan keseluruhan orang yang berkembang ni tadi tu, kita dapat 13%, ya. 13% hanya menopak RM30, ya. Okey. Jadi sekarang saya tunjukkan dalam bentuk level, sebab kita ni dah biasa sangat dengan level-level-level. Bentuk tadi tak nampak. Jadi saya relate balik kepada itu tadi. A, B, C, D, E ni kita cerita kemudian. A sudah berkembang, cari 2. Okay, C pun berkembang, dia dapat 4, 2 reverse swap pada kita. F ni pun akan berkembang, dia cari 4, macam mana? Kita lihat dekat sini, ya. Okay, A, dia cari 4. A ni kita lah. A, ya, ni bukan A, ni U. U ni kita. Okay, kita, you, anda. Okay, kita cari 4 orang, cukup 4 orang dapat 13%. 2 dikongsikan warna kuning tu. Okay, yang biru tu A dengan C. Ni, ya, A dengan C. Jadi, A cari 4, kita dapat 2. Macam tadi lah. Ni, ya, macam ni. Okay, tuan Sufri kat sini. Macam ni. A cari 4, kita dapat 2. Ha? C, C cari 4, ha? Sama juga. Kita dapat 2. Ha? Jadi, sekarang ni, yang bawah ni, dia cari 4, kita dapat 2. 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 Power line. Kita panggil yang biru tu power line. Dos yang biru tu dia cari 4 akan berlaku reverse swap. Jadi, level pertama, level kedua, level ketiga, seterusnya, level keempat. Dia cari 4, kita dapat 2. Dia cari 4, kita dapat 2. Dia cari 4, kita dapat 2. Ya? Kongsi dengan kita 2. Remember, setiap individu yang join ni, team Titan berikan misal top up ni. Ha? Team leader, kita bagi semua orang misal top up ni. Supaya apa? Pertama, dia nak join. Yang kedua, dia setia dengan kita. Yang ketiga, kalau dia dah join, dia dah setia, dia dah seronok, dia pasti berkembang. Dia akan cerita dengan orang lain, ya. Jadi dekat sini, team Titan yang labur, ha? Labur supaya orang ni tak lari, kita yang untung. Dia ni tak lari, orang ni yang untung. Orang ni tak lari, dia ni yang untung. Orang ni tak lari, dia ni yang untung. Jadi dekat sini, team Titan labur untuk anda boleh pergi lebih jauh lagi. Dan dekat sini, kita tahu tadi, ianya infinity 13% sampai ke bawah. Hanya perlu top up berapa ringgit? Hanya perlu top up RM30 dengan modal kita tadi RM100, ya. Jadi, dekat sini, itu adalah 4 orang yang pertama. Kita perlu cerita orang nombor 5. Orang nombor 5 yang kita register, kita punya biru. Yang E tadi. Yang E ni. Ha, yang nombor 5 ni. Ha, kita punya. Orang yang ke-6, ha? Kawan kita yang ke-6 masuk. Kita punya. Orang ke-7 kita register. Kita punya. Remember, setiap individu yang join ni semua kita berikan dia orang bisa top up. Kita promote kat sini pun promote bisa top up. Sebab 9 daripada 10 orang yang kita jumpa, kadang-kadang 10-10 yang tahu business conventional saja, dia tak nampak business network tu. Dekat sini kita berikan dulu orang yang dia nak. Itu business top up kita berikan. Dekat luar sana ada 300,000 orang yang menjual top up dengan komisen rendah 3-4%. Dekat sini kita bagi sehingga 8.5%. Jadi dia nak join sebab business top up tu dulu. Ha? Okey, orang ke-8, ke-9, ke-10 sampai lah infinity kita masukkan semuanya hak milik kita 13%. Dia top up, kita dapat 13%. Okey, tadi kita cerita dua yang pertama dan berkembang dia dapat infinity. Sekarang kita cerita pula orang ke-5, dia berkembang, dia cari 4, kita dapat 2. Dia cari 4, kita dapat 2. Orang ke-6 pun, orang ke-7, orang ke-8, dia cari 4, kita dapat 2, dia cari 4, kita dapat 2, dia cari 4, kita dapat 2. Dan potensi untuk berkembang di dalam Team Titan dalam bentuk macam ni adalah agak tinggi disebab apa? Setiap individu yang join, dia berikan pemakin business top up commission paling tinggi. Dan kita bukannya market kepada orang-orang biasa. Orang-orang yang memang dah jual top up di luar sana, kita tunjukkan sampai bila dia nak jual top up. Takkan nak jual sampai ketua. Dekat sini kita boleh menjual top up pun boleh, buat banner persimpang pun boleh. Okey, berbalik kepada ni, ianya berterusan berkembang secara infinity 13%. Saya just orang kata rumuskan balik apa yang kita dapat daripada orang kata daripada Team Titan, ya. Jadi dekat sini dengan potensi yang sangat besar dalam tomplas bersama Team Titan dengan orang kata konsep dua bisnes dalam satu tadi, apa komitmen kita dan apa kita dapat? Modal kita sangat rendah, RM100 sahaja. Okey, dengan modal RM100 diberikan bisnes top up berkomersial paling tinggi. Kita ada dua bisnes ikat dan bisnes top up. Kita hanya perlu top up RM30 setiap bulan, bukan RM50, bukan RM60. Kita top up 30, pakai business top up kita, kita hanya bayar RM28.5. Dah jimat RM1.5. Jual top up lagi, kata jual top up dapat RM100. Takkan tak mampu untuk top up RM30 di dalam Team Titan. Di dalam Tomplus. Sorry, di dalam Tomplus. Jadi dekat sini, secara logiknya, kita dah dapat sesuatu yang lebih lagi
Then after that, kita simply top up 30, gunakan keuntungan daripada business top up tersebut. Top up pun murah eh, berbanding dengan orang lain. Orang lain terpaksa pergi kat 7-Eleven, menapak jalan kaki apa semua. Kita dekat sini, dekat rumah saja eh, diajar dua business sekaligus. Eh. Dan tak perlu keluar modal besar untuk naik pangkat. Dekat sini nak, tak perlu naik AC, PSC ke apa semua. Kalau kita boleh buat kombinasi yang macam ni, dan memang di dalam team Titan, ianya orang kata peluangnya lebih cerah. Sebab apa? Setiap individu tadi diberikan business top up berkomisen lebih tinggi. Dia ada keyakinan untuk memberitahu orang lain, mencerita kepada orang lain. Jadi kita semua ni tak perlu keluar apa, keluar modal untuk naik pangkat, dapat infinity ya. Tidak macam kebanyakan usahawan singkat lain, dia perlu naik pangkat. Dekat sini tak perlu. Jadi dekat sini student, suri rumah yang top up RM30 sesuai sangat. Kadang-kadang saya pun tak faham kenapa kita boleh, orang kata student boleh top up sampai RM50-60 dalam program sikap-sikap lain. Dekat sini sesuai sangat. Student hanya perlu top up RM30, tapi potensi sangat besar. Siap dengan bisnes top up paling tinggi ya. Okey, jadi Team Titan berikan support yang terbaik bagi kedua-dua bisnes top up dan bisnes SIM card ya. Jadi dekat sini kedua-dua bisnes top up dengan bisnes SIM card tu kita ada support yang terbaik. Okey, dalam grup boleh tanya apa saja, segalanya ada dalam bentuk nota-nota yang lengkap. Okey, itu saja pencerahan kita hari ini tentang marketing plan. Of course ada benda-benda lain lagi, contohnya macam royalty apa semua, yang itu kita akan ceritakan kemudian. Kita faham basic ini dulu. Okey, dah 9:30 jadi rasanya kita buka untuk persoalan, pertanyaan kepada semua rakan-rakan Team Titan atau rakan-rakan prospek yang lain yang melihat video kita pada kali ini ya. Okey, rakan-rakan ada soalan boleh teruskan, nanti rakan kita, rakan Team Titan kita, rakan leader kita kat sini akan melihat dan cuba menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Tapi mungkin tak banyaklah, kita mungkin dalam 15 minit saja macam tu. Sebab kita ada cabutan mutua hari ni. Jangan lari ya, kita ada cabutan mutua. Kita ada hadiah apa Tuan Izan? Oh, kita ada hadiah cash RM50 dan kita ada SIM card. Okey, yeah. SIM card ada nombor 1. SIM card siap dengan tu sekali ya. Okey, kita buat sini kan Tuan Izan. Ya, yeah, di samping kita tengah tunggu rakan-rakan kita postkan soalan kat sini. Okey. Kita ada SIM card lengkap dekat sini ya Tuan Izan. Ha. Dan kita ada RM50, kita akan ada soalan kontes. Seterusnya kita ada lagi hadiah top up RM30 ya. Okey, terima kasih Tuan Izan. Okey. Tuan Izan dah bersedia untuk bertanyakan kepada anda nanti ya. Nanti kita akan bagi nombor telefon, sila call. Tapi untuk 15 minit ini kita buka untuk pertanyaan. Ada pertanyaan tak Tuan Izan? Pertanyaan? So far tak ada apa-apa pertanyaan kat dalam ni. Okey, rakan-rakan cuba bagi wow face sikit. Cuba bagi wow face sikit. Nampak macam kurang je tu. Wah, Puan Ra semua nak. Okey, Cik Hafizah, Nur Hafizah, Puan Hafizah pun ada kat situ. Okey. Siapa lagi? Cik Siti Nur Hafizah. Ada soalan-soalan dah? Daripada rakan-rakan Team Titan, kita dekat sini ataupun rakan prospek yang lain, ada soalan kita kemukakan dekat sini. Ha? Ini bukan untuk yang kali terakhir, kita bakal ada lagi next week. Okay? Kita buat preview, kita buat segment by segment. Sebab preview kalau live Facebook ni, kita tak boleh buat lama sangat. Nanti orang boring dan jemu kan. Jadi dekat sini, kita buat segment by segment. Hari ini kita menceritakan tentang marketing plan. Ya. Ada soalan tak rakan-rakan? Okey, kita view sikit. Ini setting kita dekat sini, bukan senang nak buat benda ni. Kita ingatkan sampel saja letak terus jalan tak ada. Kita kena ada preparation juga ya. Tapi hari ni saya memang tak ada skrip, just cakap saja macam tu kan. Ya, kita ada hadiah, baju. Kalau kita ada masa kita akan berikan baju tu, tapi bergantung kepada masa yang kita sama ada cukup ke tidak nanti ya. Sebab kita nak shortkan kita punya preview ni. Kalau boleh dalam masa sejam saja ya. By time 10 kita akan close lah. Tu ada soalan? Ada soalan tak? Macam mana nak tarik orang join? Macam mana nak tarik orang join ya tu ya. Okey, daripada Nakiruddin Amran ya.
ini dalam group Team Titan ke ni? Titan. Titan tu berapa ni? 4. 4 ya. Okey. Kita dekat sini di dalam Team Titan, kita tak perlu cerita macam orang lain. Memang dekat luar sana mereka selalu cerita pasal 12 perkara tu ah. Ha? 12 perkara tu berkenaan dengan Bitcoin lah, Takaful Insurance lah, apa lagi? Ada pinjaman pelajaran lah, apa semua kan. Yang itu lambat lagi kita nak dapat. Yang kita cerita kat sini dapat terus dan dia ada rasa value. Kalau macam insurance, takaful, big point, hotel, discount apa semua tu, selama orang buat pakai Digi message account tak pernah mereka hiraukan benda tu. Tapi dekat sini kita remember ada dua perkara. Pertama, kita ceritakan business top up berkomisen paling tinggi yang membolehkan mereka terus dapat sesuatu dekat sini. Bila dia faham, nampak value dengan business top up tu boleh generate RM200-300, dia tak kisah pun pakai SIM card apa. Jadi dekat sini, setiap rakan-rakan Team Titan pertama sekali kena pandai pakai business top up berkomisen paling tinggi tu. Kena mahir. Tapi di dalam Team Titan senang saja, dah ada video, 6 video lengkap menerangkan berkenaan business top up berkomisen paling tinggi tu. Jadi bila dah mahir benda ni, ceritakan kebaikan business top up tersebut kepada prospek kita. Dan cara promosi kita memang business top up pun. Okay, bila dah mahir tu tadi, perkara kedua adalah kita promote kepada market yang betul. Market kita yang betul adalah ahli-ahli yang berbisnes top up, yang memang orang dalam bisnes sudah. Kita cuma perlu explain kepada dia yang buat cara kita ini lebih baik. Pertama sekali, baik macam mana? Komisen lebih tinggi. Dekat luar sana ada ratusan ribu ejen yang komisen top upnya 3-4%. Support group pun mungkin tak sebaik kita. Tidak pernah ada saya nampak video yang lengkap macam kita. Jadi sekarang ni, business top up kita lebih tinggi. Dia boleh buat benda yang sama tapi dengan komisen yang lebih tinggi. Ya? Yang kedua, kita ceritakan pada mereka sebab apa. Yang kedua, sampai bila mereka nak buat business top up, nak jual top up. Ya? Jadi dekat sini bukan setakat komisen yang tinggi. Kita boleh buat passive income seperti mana yang kita ceritakan tadi. Passive income tu terjadi apabila kita akan mewawarkan kepada orang lain, menceritakan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita akan dapat passive income. Jadi di samping jual top up berkomisen tinggi, dapat pula passive income. Yang ketiga, duduk di dalam Team Titan ni, Team Titan Tom Plus, pakai sikap Tom Plus, kita ada keistimewaan lain. Keistimewaan seperti takaful, big point, kita boleh dapat insentif umrah, kita boleh pergi untuk trip kalau cukup syarat dia. Jadi dekat sini kita seolah-olah duduk di dalam satu company yang besar. Kalau seseorang ahli yang jual top up tu, dia duduk-duduk menjual top up di company yang kecil, kelebihan dia, keistimewaan dia, kebaikan yang dia dapat hanya menjual top up. Dekat sini jual top up komisen tinggi, boleh buat passive income dan boleh dapat bermacam-macam kelebihan lain seperti yang saya katakan tadi, takaful, big point, insentif trip, insentif umrah dan lain-lain lagi seperti mana kita seolah-olah bekerja di dalam company yang besar. Okey, harap itu dapat menjawab persoalan kepada rakan kita tadi tu. Terus terang saya cakap kat sini, cara kita ini sudah terbaik dah. Saya semasa saya join dulu pun hanya SIM card. Tapi kita Team Titan dengan leaders dia ada, kita cuba membawa pendekatan yang berbeza. Ha? Saya selalu ceritakan kepada rakan-rakan leader dekat sini, apa yang kita buat adalah kita convert market yang sedia ada. Seperti mana Grab mengambil market taksi, kita mengambil market business top up daripada 7-Eleven, KKMart, apa semua tu, kita jadikan dia individu. Sebab sekarang dengan smartphone, kita boleh melakukannya. Kalau dulu memang tak boleh buat, kena ada kedai. Sebab dalam kedai ada komputer dan ada data. Sekarang ni, komputer dan data ada di dalam handphone kita masing-masing. Okey, ada soalan kedua, Bentan, dah nampak? So far tak ada lagi soalan. Ya, ataupun semua kita dah jelaskan dengan terperinci ya. 245, kita akan ada kontak ya. Nanti saya akan beritahukan, saya akan beritahu nombor phone yang perlu kita call dekat sini ya. Ya, sementara itu kita tunggu kalau ada rakan-rakan kita ingin bertanya perihal business top up ke, business SIM card ke ya. Di samping kita menunggu seketika untuk kontes kita. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita ada hadiah yang pertama SIM card berserta dengan buku flyer sekali yang menilai lebih RM105 ya, SIM card 4G ya. Ok,
Okay, siap dengan buku apa semua. Remember, setiap singkat di dalam Team Titan layak untuk Business Sofa. Bermaksud dekat sini kita labur bukan setakat 100. 100 tambah lagi RM10 yang kita labur. Tapi value sebenar Business Sofa tu lebih daripada 100. Ha? Sekitar RM200 hingga RM300 kalau dekat luar sana. Okay? Itu hadiah pertama. Hadiah kedua, cash RM50 bakal kita berikan. Ha? Adalah soalan nanti kita ceritakan. Yang ketiga, kita ada top up. Ha? Top up 2 untuk RM30. Tak kisahlah untuk top up apa. Ha? Tak kisah kan? Tak kisah kan? Okay. Ha, top up apa-apa sekali pun. Apa-apa ha? Jatuh. Ha. RM30. Ha? Kita semua sini tokek top up lah ke? Tokan top up lah ke kat sini? Commission paling tinggi dekat Malaysia kan? Okay. Okay, soalan kedua ada? Okay. Macam mana nak maju dalam perniagaan Tone Plus? Okey, ini soalan tadi relate balik kepada yang tadilah. Ha, jadi kalau nak lebih maju lagi, kita perlu upgrade pangkat ya. Perlu upgrade pangkat. Tapi first kita kena faham apa konsep yang kita nak buat tu tadi. Dengan konsep dua bisnes dalam satu tadi, kita akan nampak ruang dan peluang. Jalan dia macam mana. Bukan setakat kita cerita SIM card saja dekat sini. SIM card dan business top up. Kita beritahu cara macam mana nak buat. Bukan setakat motivasi, tapi kita tunjuk jalan macam mana kita nak melalui. Dekat sini, kita tunjuk jalan cara business top up ya. Jadi dekat sini, first, kita faham business top up dulu. Yang kedua, akan datang sila. Kalau dah orang kata daunan kita dah bertambah apa semua, boleh upgrade pangkat. Yang dekat sini, cara nak upgrade pun mudah. Kita ada bagi satu memo itu kepada setiap individu dalam grup kita, cara nak upgrade kita ya. Kita ada konsep tolong-menolong kat sini. Kita boleh buat konsep tolong-menolong ni disebabkan konsep royalty yang ada di dalam marketing plan Tone Plus. Yang itu saya ceritakan kemudian ya. Tapi boleh rujuk kan kita, tuan-tuan yang punya QD, boleh rujuk dengan offline kita, untuk naik pangkat ke apa. Bercerita tentang naik pangkat pula macam ni sebab daripada 13% ia boleh menjadi 15% dan seterusnya menjadi 17%. Dan royalty commission pun daripada 1% menjadi 3.5% dan 4.5% ya. Okay. Tuan Mizan. Tuan Mizan. Hai Nabi. Ya. Tu Tuan Mizan kita itu rakan leader kita juga ya. Branch Tuan Mizan ya. Branch Tuan Mizan. InsyaAllah dekat sini. Siapa yang betul-betul komited, kita memang nak tolong dekat sini. Kita bukan setakat berikan orang kata cabutan bertuah, sebuah TV, sebuah telefon. Tidak. Keseluruhan dalam tim kita labur bagi RM10. Ianya lebih bernilai lagi daripada cabutan bertuah, sebuah TV, sebuah handphone. Sebab hanya segelintir sahaja yang dapat. Di sini, kita berikan keseluruhan yang tadi tu. Keseluruhan individu ni tadi. Keseluruhan individu ni tadi RM10 kita laburkan untuk mereka. Pertama, join dengan anda. Yang kedua, setia dengan anda. Yang ketiga, dia akan yakin dengan anda, dia akan berkembang. Jadi kita labur, berikan setiap individu ni business top up berkomisen paling tinggi. Kita ajarkan macam mana boleh buat business top up tersebut. Sebab apa? Kenapa nak menapak pergi ke kedai 7-Eleven sedangkan kita boleh, minta maaf cakap, pergi ke kedai jual top up. Sedangkan kita boleh buat sendiri dengan handphone kita. Tapi kita kena belajar lah. Nak berjaya, kena belajar. Dekat sini kita ajar dua skill. Skill business top up dengan skill business SIM card. Kombinasi keduanya membolehkan anda berjaya, boleh pergi lebih jauh lagi. Sebab di dalam lebih 90% dalam usahawan, dalam tenggeruk ni, mereka tidak ada business top up berkomisen tinggi macam yang kita ada. Jadi anda semua ada kelebihan. Gunakan sebaik mungkin untuk berjaya. Dalam tim lain mungkin dia bagi IT lah, bagi apa, konsep pakai IT yang baik lah, itulah, inilah. Dekat sini, kita beri tambah nilai yang berbeza, iaitu business top up berkomisen paling tinggi. Jual top up dapat untung, katakan jual top up dapat RM100-200, tidak menjadi masalah untuk kita top up RM30 dekat sini ya. Okey. Ya, dua bisnes dalam satu. Ya, kat sini tagline kita ya. Dua bisnes dalam satu harga, dua bisnes dengan satu harga, dua income dalam satu masa ya. Dengan modal RM100 sahaja ya. Okey, nampak gayanya? Tidak ada soalan-soalan yang lain. Maka sekarang ni saya hand over to Tuan Izan untuk meneruskan dengan kontes kita ya. Okey, Tuan Izan, kemari. Okay, teruskan. Tuan Faizal, Sifu. Okey. Okey, assalamualaikum semua. So hari ni kita ada 4 cabutan
bertuah. Yeay, empat cabutan. So, ya. Soalan hadiah-hadiahnya ialah dua top up bernilai RM30 untuk apa-apa telco. Satu lagi hadiah, nombor dua adalah cash prize RM50. Dan grand prize kita hari ini adalah SIM card Tone Plus dan juga free business top up account yang akan diaktifkan once kita dah registerkan, ya. Siap buku sekali dengan flyers, ya. Siap SIM card dah ada dalam, ya. Flyers lagi ada. Mana nak dapat macam ni? Okey, Sifu, sebelum dekat kita mulakan, boleh tak kita bagi nombor telefon yang perlu? Ya, nombor telefon. Ya, lupa pula tadi nak telefon ke mana, ya. Nombor telefon yang perlu dihubungi, ya. Okey, saya tulis dekat sini kalau nampak, ha. 0111-535-2025, ya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. So, syarat kita punya kontes hari ini simple saja. Saya akan bagi soalan, empat soalan. So, soalan pertama sekarang ni ialah adalah soalan yang untuk hadiah business top up bernilai RM30. Dan soalan ni, bila anda tahu jawapannya, terus hubungi nombor telefon yang ada tertera kat belakang saya ni sekarang. So, kita akan mulakan. Okay, soalan yang pertama, untuk nilai top up RM30. Ya, yeah, habis so, call. Pakai voice call lah. Make sure kena call terus, bukan pakai WhatsApp call ataupun apa-apa online call. Terus call, pakai nombor handphone anda tu, terus call pada kami, ya. Yeah. Okey, soalan pertama untuk malam ini, pada tahun berapakah Tone Plus diperkenalkan? Saya hanya perlukan tahun saja, pada tahun berapakah Tone Plus diperkenalkan? Ya, yeah, pada tahun bila, ya? Tahun bila Tone Plus diperkenalkan, ya, dia keluarkan. Jadi boleh call sekarang 011-535-2025. Siapa-siapa pun boleh call. Siapa-siapa yang melihat live video pada kali ini, bukan Team Titan pun boleh call, ya. Sebab kita appreciate those yang melihat live video kita, ya, pada kali ini, ya. Kita tengah build up momentum kat sini, ya, dari masa ke masa. Okey. Kenapa miss call pula? Ha? Tak dapat miss call tu. Teruskan buat calling. Teruskan buat calling, ya. Ya. Teruskan buat calling. Ni pakai voicemail lah. Oh, ni apa? Speakerphone. Okey. Jangan pegang lah. I pegang ni. Okey. Mana call ni? Tak mau duit ke? Apa hadiah tadi? RM30? RM30 top up. RM30 top up. Apa-apa telco, ya, yang ada pakai. 011-535-2025. Setiap minggu kita akan ada nombor phone yang berbeza, ya. Kita ada banyak phone dekat sini, ya. Okey. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu di sana? Iza Hamid. Oh, Iza. Ya, daripada mana? Temelau ke? Jengka. Oh, okay. Jengka. Oh, sorry. Sihat, ya, semua? Sihat. Okey, apa jawapannya sekarang untuk soalan yang tadi yang saya ni? Pada tahun berapakah Tone Plus diperkenalkan? 2012. Okey. Bukan 2010 ke? Ha? Bukan 2010 ke? Okey. Tahniah, ya. Okey, nanti kita akan hubungi Puan Hafizah, ya. Nanti kami akan hubungi. Okey, terima kasih banyak. Okey, terbaik. Okey. Sesiapa yang call, minta dia orang jauhkan daripada FB Live sebab dia double. Okey. So, soalan yang berikutnya saya akan berikan adalah juga hadiah yang top up RM30 sekarang, ya. Okey, soalan ni mudah juga. Berikan saya nama penuh company business partner strategik yang menyediakan business top up bertaraf VVIP master dealer. Ya, nama company-nya. Apa nama company-nya? Nama penuh, ya. Nama penuh, ya. Kasih betul-betul sikit. Nama penuh company business top up yang buat partnership dengan kita, ya. Okay, just untuk info, company ini telah 20 tahun di dalam pasaran, ya. Jadi kita ada strategic partner yang sudah berpengalaman luas, ya. Kita bukan ambil business. Okey, kita ada call seterusnya.
Ini korang dapat kat sini, ya. Okay. Hello? Hello? Hello. Ah, siapa di sana? Hello. Hello, okay. Siapa di sana? Hello. 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 Ah, jauhkan sikit dulu. Farah. Oh, Farah. Okey. Okey, Farah. Gemilang. Nama company yang penuh, ya. Soalan dia. Ni kalau tak tahu tak. Leraja gembira, siap berhak, ya? Ya! Yeah. Okey, okay. Tahniah. Tahniah, Farah. So, akan dapat RM50. Nanti kita akan topakan. Okey, okay, terima kasih, Farah. Assalamualaikum. Memang untuk kenalkan dirinya. Okey, sekarang ni kita akan pergi untuk hadiah kedua. Hadiah yang orang kata second prize. Second prize, cash. RM50. Ya. Okey, peringatan, ya. Peringatan lagi sekali. Sila pastikan bila anda call, perkenalkan diri anda. Dan dari mana. Dan bagi jawapan yang saya akan lontarkan sekarang, ya. Okey, terbaik. Nilai hadiah bernilai RM50 cash, ya. Soalannya ialah RM50 cash, ya. Apakah motor Team Titan? Saya ulangi. Apakah motor Team Titan? Hint, okay. Saya bagi clue. Empat. Ada, yeah. Empat motor. Okay? Empat motor Team Titan. Yang itulah yang kita pegang dalam membina network Team Titan, ya. Okey, sekarang boleh call nombornya 0111-535-2025. Okey. Kita dekat sini boleh tukar handphone tiap-tiap hari, ya. Boleh tukar dalam self care. Jadi next week ada nombor baru. Okey, RM50. Siapakah yang bakal memenanginya, ya? Okey, kita tunggu call daripada rakan-rakan yang melihat live review kita. Tak berapa ramai yang kesu, saya lihat ada berapa orang tu? 15 orang dia. 15 orang yang lucky. Okey, itu dia. Hello. Assalamualaikum. Hello. 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 Assalamualaikum. Salam. Saya Ella. Ya, perkenalkan diri. Ya, dari mana? Saya Khalila. Puan Linda. Khalila. 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 Oh, okey. Okey. Dari mana, Puan? Dari Gombak. Oh, jauhnya. Kami dekat berkeliling saja. Okey, Puan Lila, ya? Khalila. Puan Lila. Puan Khalila. Ya. Okey, apakah jawapan untuk soalan yang tadi tu? RM50 apa kamu nanti? Dia sama usaha konsisten inovasi. Mana? Betul ke ni? Anda pasti? Ya. Okey. Tahniah. Namanya rakan-rakan saya kita memang. Betul. Bakal menanti, ya. Dia masuk secara online saja. Duit ni kami simpan balik dalam poket. Okey, terima kasih. Okey, kita transfer online nanti, ya. Berikan nanti kita simpan balik. Okey, grand prize. Okey, grand prize. Grand prize kita, ya. SIM card 4G berserta dengan buku dan juga flyers, ya. Dan setiap SIM card ini layak untuk dapat business top up. Bermaksud anda ceritakan kepada downline, ada dua bisnes sekaligus, bisnes top up dan bisnes sukat. Jadi, network kita, prospek kita pasti akan lebih berminat. Bukan setakat berminat untuk join, dia akan setia dengan kita. Okey, teruskan Tuan Izan. Okey, so soalan grand prize hari ini. Ya. Yeah. Soalannya adalah, apakah tagline Team Titan? Apakah tagline Team Titan? Kena bagi penuh, ya. Kena bagi penuh, ya. Separuh-separuh. Kena tahu ni konsep kita ni, ya. Cluenya tadi Sifu, yeah. FJ. Saya ada cerita terangkan tadi, ya. Tagline tu tadi tu. Okey, kita tunggu panggilan daripada rakan-rakan kita untuk hadiah grand prize. Apa hadiah grand prize? Dan juga flyers yang lengkap segalanya. Okey. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Amiza. Amiza, okey. Oh, yeah, Amiza. Cik Amiza. Cik Amiza lah ni. Oh, ya. Yeah. Oh, ini. Amiza lah kawilan. Ya. Jauhkan, jauhkan. Jauhkan daripada FB Live tu, ya. Kalau tidak, nanti. Ya, hello.
Kami dengar. Okey, apa jawapan Cik Hamiza? Dua bisnes dalam satu harga. Okey, lagi? Dua income dalam satu masa. Okey, rasanya cek balik betul-betul kan. Kita hari ni main tata bahasa yang betul. Cek balik betul-betul. Ulang balik. Dua bisnes dalam satu masa. Dua bisnes dalam satu harga. Dua pendapatan dalam satu masa. Tidak berapa tepat nampaknya. Okey, saya bagi peluang lagi sekali. Okey. Peluang sekali lagi. Cuba bagi jawapan yang last kan. Last betul-betul. Ya, yang last. Putus. Terputus. Okey, masalahnya kita terpaksa anggap terputus. Kita ambil calling yang lain lah. Okey. Ya. Masih terbuka lagi ya. Masih terbuka. Siapa dapat call, will go through. Maka nombor tu lah yang kita angkat ya. Okey, kita nantikan. Ya, berikan yang betul, yang tepat dekat sini ya. Sebab kita selalu tulis, saya selalu tulis, team leader semua ada tulis di dalam nota-nota kita di dalam WhatsApp. Ini pun dah hampir jam 10. Nampaknya kita memang on time. Okay. Last question untuk hadiah yang sangat bernilai dekat sini ya. Mungkin kita boleh bagi banting sekali kot. Nanti kita postkan kalian banting lah. Up lagi tu. Banting dengan business SIM card. Habis apa? SIM card Tom Plus ini ya. Baik, nampak kayaknya belum ada orang call ni. Semua pakat cek, ejaan. Pakat cek. Cek balik FB masing-masing ya. Cuba saya tengok WhatsApp kita. Ha? Macam mana? Kita nak ayat yang betul. Ha? Ayat yang betul yang kita selalu type. Kita punya tagline tu. Ha? Memang kita dua bisnes. Tapi apa yang selalu kita tuliskan? Ha? Boleh cek WhatsApp kita. Apa yang kita selalu tulis. Apa yang kita selalu type. Cepat. Ya. Kita selalu pakai tagline tu. Team leader selalu pakai tagline tu. Ya, teruskan call. Ya, call guna nombor call, ya. Okey. Hello. Ya, ya, teruskan. Berikan nama dan dari mana? Azam dari Kelantan. Azam dari Kelantan. Okey, jauhnya. Tuan Azam ya. Dari grup mana ya, Tuan Azam? Daripada team leader mana? Dah join ke belum? Ali Titan ke? Ya. Tuan Ali Team Titan ke sekarang ni? Betul. Siapa team leader Tuan Azam? Grup mana Tuan Azam? Lupa lah. Okey, tapi tak apa. Okey, apa jawapan daripada Tuan Azam? Apakah tagline Team Titan? Dua dalam satu, komisen di Indonesia. Memang agak jauh tu. Agak jauh sikit. Okey, saya bagi peluang lagi sekali. Okey, boleh tak bagi jawapan Tuan Azam yang terakhir sekali? Apa yang Tuan Azam nak bagi jawapan? Tuan Azam? Teruskan Tuan Azam. Discuss top up 2 dalam 1. Berkomisen tinggi di Malaysia. Orang tepat Tuan Azam. Mungkin boleh cuba lagi sekali, cuba dapatkan jawapan dia dan boleh call balik nanti ya. Okey, terima kasih. Okey, masih lagi beberapa peluang. Rakan-rakan Titan atau siapa saja yang melihat live video kita pada kali ini, boleh call sekarang. Kita pun sudah jam 10. Kita just nak buat closing saja ni. Untuk last hadiah ya, kita bakal berikan SIM card siap dengan bezel tepat. Okey. Hello, assalamualaikum. Hello. Ya. Hello, assalamualaikum. Okay, salam. Okey, Puan Siza. Puan? Jauhkan dia. Boleh jawab terus?
Sekejap, sekejap eh. Saya tak dengar. Puan, siapa ni? Puan Miza? Okey, dua bisnes dalam satu. Okey. Dua bisnes berkomisen tertinggi di Malaysia. Dua kali lebih jimat. Dua kali lebih untung. Hanya di Team Titan, potensi pendapatan ekspektif yang sangat lumayan. Panjangnya. Panjang sangat jawapan ni, Puan. Okey, sedikit tough ya. Ha. Nak ikutkan tak tough mana okay, pun. Okey, kena check balik lagi sekali, Puan. Nanti kalau betul dah dapat jawapan, cuba hubungi kami balik. Ya, cuba sekali lagi ya. Okey. Terima kasih, Puan. Okey. Okey, masih lagi soalan dia. Apakah tagline Team Titan? Ya? Yeah. Okey, saya bagi clue lah. Clue sikit lah. Dia hanya dua baris saja. Dua baris, betul. Dua baris saja. Dua baris. So, okey. Okey, kita lihat pula siapa ini. Hello. Hello. Ah, assalamualaikum. Perkenalkan diri. Salam. Ah, boleh perkenalkan diri, tuan? Saya Asri dari Temenggung. Sorry, tuan. Tuan Asri. Asri. Oh, Asri. Asri. Okey, okey, tuan Asri. Dia Temenggung kita. Okey, tuan Asri. Puan nak call, baru dapat. Memang ini macam radio kita ni. Okey, Tuan Asri. Apa jawapan Tuan Asri? Okey, dua bisnes dalam satu mata. Dua hitam dalam mana dua bisnes? Dua bisnes dalam satu mata, dua hitam dalam satu mata. Okey, ulang lagi sekali jawapan Tuan Asri. Ini tata bahasa kena betul lah. Okay, exactly. Perlahan-lahan jangan lagi. Perlahan-lahan, so slow je. Okey, dua bisnes dalam satu harga. Dua bisnes, dua income dalam satu mata. Kurang sikit tu. Kurang tepat lagi tu. Cuba sekali lagi. Cuba lagi sekali. Okay, cuba. Peluang terakhir tu Asri. Okey. Ubah sikit-sikit. Ubah sikit je. Yang lain dah. Semua dah betul dah. Betul dah semua. Dah betul dah semua tu. Tata bahasa je sikit. Tata bahasa je. Ya. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Dalam tu bukan dua kali. Okey. Apa jawapan Tuan Asri untuk last kali? Cuba. Okey, yang tadi yang tu je dah ingat. Saya ulangkan sikit tadi pun. Okey, masih kurang tepat yang Tuan Asri. Saya minta maaf. Exactly tepat. Okey, Tuan Asri, thank you. Cuba check balik. Terima kasih Tuan Asri. Tengok WhatsApp lama-lama tu. Kau ada nampak? Okey, thank you for trying ya. Okey, ini susah sikit lah ini. Okey, memang susah sikit. Mungkin bukan susah apa. Memang jarang ambil orang kata melihat sebenarnya ya. Tak perlu kita begitu aware kan. Okey, seorang ini siapa ni? Macam biasa dia. Hello. 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 Ya, yeah, perkenalkan diri. Puan Fiza nak try sekali lagi. Oh, Puan Fiza. Okey. Okey, cuba. Dua bisnes dalam satu. Dua bisnes berkomisen tertinggi di Malaysia. Masih kurang. Cuba lagi. Cuba lagi. Terima kasih, Puan. Ini pakai voice. Memang merah apa sikit. Okey. Tapi bunyi dekat sana. Okey. Okey, ada lagi call. Okey. Hello. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri. Apa jawapan tu kau ni? Siapa di sana? Okey, nama Kamal Asli. Kamal Asli, Ali Team Titan? Ali Team Titan. Daripada grup mana tu? Dari Geri. Okey. Team leader Tuan Azri siapa? Saya kot. Apa? Siapa team leader Tuan Azri? Grup berapa? Dalam WhatsApp group tu, grup berapa? Grup berapa dalam WhatsApp group? Satu, dua, tiga. Tak dengar. Dalam WhatsApp group nombor berapa Tuan Azri berada sekarang? Group support. Tapi tak apalah. Tak apa, betul aja. Okey, apa jawapan Tuan Azri? Jawapan dia, dua bisnes dengan satu harga. Dua income dalam satu mata. Terbaik Tuan Azri. Betul. Dua bisnes dengan satu harga. Dua income dalam satu masa. Okey, tanya Tuan Azri. Nanti kita call balik. Nanti kan saya akan call Tuan Azri balik. Call balik kita ya. Okey. Tanya Tuan Azri. Okey. Jadi nampaknya hadiah, semua hadiah kita telah berikan. Sebenarnya kita ada banyak lagi hadiah. Cuba tunjukkan hadiah baju-baju tu.
Kita akan ada untuk minggu depan. Minggu depan kita ada yang baju, baju tunggu, baju bisa top up. Akan datang ada hadiah-hadiah lain lagi ya. Jadi, yang itu kita tunggu untuk minggu berikutnya. Okey, sekarang ni Tuan Syuki, kita akhiri. Okey, Tuan Ikan tak ada apa-apa. Okey, Tuan Syuki, kameraman kita ucapkan terima kasih. Tuan Ikan pun ucapkan terima kasih. Jadi, kalau ada apa salah silap, kami mohon maaf. Kita, ya. Ada yang call? Ya, dah habis dah ni. Jadi, yang ni dah habis dah. Kita dah close lah ya. Okey. Itu saja untuk minggu ini. Jadi kita jumpa lagi untuk minggu hadapan. Terima kasih.